Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Rizky Billar yang rayakan anniversary Leslar Entertainment ya, serta ada juga unggahan terbaru dari Rizky Billar nih, TV Trikalina bilang begini ya sahabat Leslar nih. Kira-kira seperti apa ya kabar dan informasi selengkapnya? Tonton dan simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita malam hari ini, kabar pertama datang dari unggahan Leslar Entertainment nih soal vlog dari Bunda Lesti dan Papa Billar saat di Paris kemarin, yang mana dalam unggahan Leslar Entertainment ini mengatakan, siapa nih yang udah nonton vlog ini? Udah berapa kali kalian nontonnya? Ada yang bisa tebak berapa banyak oleh-oleh BBL tuh? Ada yang bisa tebak gak nih? Oleh-oleh BBL ya sahabat Leslar, dan udah berapa kali nih nonton vlog dari mereka? Tentunya dalam unggahan LA ini langsung dibanjiri komentar nih mengatakan, setiap hari streaming LA, RB nih aku lagi dengerin Bun Les solawatan. Ada juga komentar mengatakan, pokoknya nonton Min, entah berapa kali pokoknya nonton terus ya. Ada juga komentar lain mengatakan, yaitu datang dari akun Instagram @rina_f27 mengatakan, ya si Mimin pakai ditanya udah nonton apa belum. Kalau mau tahu Min, itu vlog LA dan RB udah makanan sehari-hari Min. Udah kayak makanan pokok seperti makan nasi tuh. Saking wajibnya ya nonton vlog dari LA ya sahabat. Lanjut untuk kabar yang berikutnya nih, kita lihat ada unggahan dari Koko Chris Sebastian ya, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingannya bersama Papa Billar kemarin nih sahabat. Yang mana dalam unggahan Koko Chris ini mengatakan, dari warna rambutnya udah tau lah ya siapa yang paling tua di foto ini. Aduh, bisa aja nih Koko Chris ya. Emang tuh ya warna rambut dari Koko Chris dan juga Koko Kelvin ini, warna rambutnya berwarna hitam sedangkan Papa Billar berwarna putih, bisa aja nih ya. Tentunya nih di unggahan Koko Chris ini ada Rizky Billar nih langsung gercep memberikan komentar tentunya. Gak kelihatan pakai topi soalnya, kata Rizky Billar nih memberikan komentar. Aduh, bisa aja nih Papa Billar. Serta ada juga komentar dari para fans nih mengatakan, yang paling tua tapi juga paling ganteng ya Koko Chris. Masya Allah, bener banget tuh ya sahabat. Dan kita lihat nih unggahan terbaru dari story Rizky Billar malam ini ya sahabat Leslar, yang mana di unggahan Rizky Billar ini nih lagi bareng tim LA nih sahabat Leslar tuh. Masya Allah, Bang Boril, Mas Gongli, Bang Lintar, dan masih banyak lagi nih ya tim LA lainnya nih lagi cheers satu tahun Leslar Entertainment, dan bakal ada project baru dari Leslar Entertainment. Bismillah ya, amin. Semoga dilancarkan nih project dari LA ini ya. Yang mana dalam unggahan ini banjir komentar mengatakan, amin, bismillah, lancar, berkah buat project barunya.
Komentar lain juga mengatakan hal yang sama. Di sini mengatakan bismillah, semoga dilancarkan. Berkah barokah selalu buat semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan komentar dari El Sinta Lesler Saudi mengatakan Masya Allah, ditunggu apapun itu proyeknya, sukses terus buat Lesler Entertainment. Ya, best banget nih, bismillah lancar ya. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat unggahan dari akun Instagram Rizky Bilar malam ini nih, mengunggah postingannya bersama Bunda Lesti. Aduh, Masya Allah, gayanya seperti anak pramuka saja nih ya sahabat. Di unggahan Rizky Bilar ini tak ada caption ya. Di sini ia memberikan emoticon love merah nih bersama Bunda Lesti. Masya Allah cantiknya Bunda Les. Di unggahan tersebut nih ada TV Trikalina nih gercep mengatakan beautiful landscapes with beautiful couple. Dan dalam kolom komentar Rizky Bilar pun mengatakan lagi bingung bikin caption apa euy katanya ya. Aduh, kira-kira nih captionnya apa nih menurut sahabat. Komentar dari para fans juga mengatakan sehat selalu Leslarku, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan senantiasa yaitu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin ya, selalu support pokoknya. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah pasangan yang gak bikin bosen, sehat selalu dan makin sukses Leslar. Amin ya robbal alamin ya. Tentunya doa yang baik kita selalu aminkan nih untuk pasangan tercute Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate soal Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.